Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN jenjang SD MI, SMP MTS, SMA MA, dan Gelar Siswa Indonesia atau GSI di jenjang SMP tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Ajet Mini Soccer di Jalan Adonis Samad, Palangkaraya pada Senin malam 7 Agustus 2023. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Eka Berliandi, mengatakan bahwa O2SN kali ini memang berbeda. Tak seperti tahun sebelumnya, di mana tahun ini kegiatannya lebih meriah dengan menampilkan semua kontingen dari 14 kabupaten kota. Kegiatan juga berlangsung secara lebih terbuka sehingga bisa disaksikan masyarakat. Yang menambahkan dari cabang olahraga yang ada setidaknya diikuti oleh 714 peserta yang siap bertanding secara sportif. Ia berpesan kepada seluruh peserta untuk bisa bersaing secara sportif, bertanding dengan menjunjung tinggi sportivitas. O2SN tahun ini tentu berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu kita laksanakan untuk pembukaannya di hotel, di Aula Hotel, dan ini adalah penyelenggaraan dengan konsep yang baru, terbuka, dengan menampilkan semua kontingen se-Kalimantan Tengah, baik kabupaten, kota. Tentu ini sangat semarak dan mudah-mudahan memberikan semangat kepada para peserta untuk berlomba. Peserta 714 seluruhnya. Itu ada cabur apa aja, Bu? Caburnya ada karate, ya, kemudian renang, bulu tangkis, mungkin bisa dilihat di sini pencak silat mungkin. Pesannya tentu kita mengharapkan peserta dapat bertanding dengan sportivitas yang tinggi, ya. Kemudian memanfaatkan kegiatan ini untuk mengenal teman-teman dari kabupaten kota yang lain, sehingga bisa lebih kompak dan lebih menunjukkan persaingan yang tentunya sportif. Harapan ke depan tahun yang akan datang tentu kita berupaya untuk terus menyelenggarakan kegiatan ini dengan semarak lagi, lebih banyak lagi mungkin cabang olahraga yang bisa kita selenggarakan. Ia juga berharap ke depan kegiatan ini terus diadakan dan lebih meriah lagi dengan ditambah cabang olahraga lainnya. Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sampit TV mengabarkan.